Oke, kembali lagi dan bertemu lagi dengan saya, Gendanya Sport. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda semuanya yang tentunya selalu mendukung channel Gendanya Sport, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk anda semua yang selalu mendukung kami, dan saya doakan semoga rezekinya makin lancar, sukses selalu, sehat selalu, dan juga tidak lupa dalam urusan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Dan dan tidak lupa beribadah sesuai agama masing-masing. Dan di sini saya akan mengasih informasi penting, yaitu ada satu senapan angin yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena senapan angin yang satu ini mampu menembak jarak jauh dan juga menembak buruan besar sekaligus. Dan untuk powernya sudah jangan diragukan lagi, powernya ini the best dan full CNC juga. Untuk kemungkinan senapan angin ini mempunyai spek yang luar biasa, jadi jangan di skip dan juga jangan lupa di subscribe Gendanya Sport, toko senapan angin bergaransi termurah dan juga paling istimewa. Speknya istimewa, dari dulu sampai sekarang kita selalu update senapan-senapan angin yang terbaru dan juga bahan-bahannya juga yang terbaru, jadi mantap sekali. Oke, kita mulai dari belakang sini ya kawan. Di belakang sini terdapat candaan bahu yang menggunakan kawat mentahan berkualitas. Dan juga sehingga buat nyaman anda saat berburu. Jadi mau berburu seharian ataupun setengah hari gitu, kalau di dari sini itu nyaman banget. Kalau pegang kan gini kawan, jadinya di dari itu nyaman banget, nggak terasa sakit. Serta kami juga menggunakan popor CTR original yang bisa dimasukkan. Ini popornya CTR original dan juga bahannya ini sangat tebal kan. Dan juga ini saya menggunakan popor lipat yang jenis terkini. Ini popor lipatnya agak besar kawan, mantap sekali. Ini mudah sekali cara lipatnya, mudah sekali, tinggal dipencet tombol ini. Kalau udah mak kledak, ini tandanya bisa dilipat. Dan cara balikinnya juga mudah, tinggal ditekan lagi tombolnya lalu dibalikin. Kami permudah
dan juga kami memilih popor lipat yang terbaru, yaitu spesial untuk Anda semua. Dan untuk setelan popornya terdapat di dalam sini. Nah, seperti biasa, untuk setelan popornya kami agak kerasin dikit karena predator ini adalah predator yang sangat buas, mampu membasmi hama dengan satu tembakan saja. Ini pokoknya agak mantap, dan juga kalau mau buat big game, buat bulu babi, itu pokoknya bisa diputar ke kanan agar agak kencang pokoknya, dan juga bisa buat big game buruan besar dan juga long range atau jarak jauh. Serta untuk hammernya ini kami menggunakan hammer stainless karena senapan angin ini adalah senapan angin full CNC. Dan untuk senapan angin ini juga adalah salah satu terobosan terbaru dari kami karena senapan angin yang Predator Sultan masih kami proses, jadinya agak lama, tetapi kami rilis senapan yang terbaru ini. Dan untuk speknya juga sama-sama mantap karena kelasnya adalah kelas atas, lawasnya jangan dilakukan lagi. Dan untuk powernya sekali lagi, kalau yang mau lebih keras lagi itu bisa pakai per, hampirnya pakai per Mijumi. Untuk per Mijumi kami sudah menyediakan, harganya cuma 100.000, ada berbagai warna, ada putih, biru dan juga merah, serta oranye juga ada. Kalau untuk per Mijuminya, ciri-cirinya kalau agak keras itu agak tebel kawan, kalau mau powernya keras itu agak tebel, jadi sekali tembak itu powernya daunnya kencang kawan, dagnya jadinya kencang banget. Dan untuk chambernya ini sendiri adalah chamber full sensi yang terbaru, bahan dual seri 7, hanya di Gendernya Spot yang memakai bahan dual seri 7 di senapan angin yang top. Bahan dual seri 7 full CNC luar dalam. Dan untuk triggernya ini sendiri menggunakan trigger match. Ini setelan picunya di sini ya. Kalau didorong ke depan, kalau didorong ke kanan ngunci, kalau didorong ke kiri itu unlock kawan. Dan kita lanjut lagi untuk mountingnya, kami menggunakan OD13, jadi mounting teleskop yang standar atau yang biasa itu muat di sini, jadi nggak usah beli lagi. Kalau yang telenya pakai mounting pikat ini, kami juga sudah menyediakan mounting biasa, itu harganya bervariasi dari ada yang baut 1, ada yang baut 2, ada yang baut 3. Itu harganya mulai Rp50.000 sampai Rp200.000. Dan kita lanjut lagi untuk pengisiannya, di sini bisa menggunakan single shot dan juga magazine. Untuk bonus magazine yang kami kasih untuk pembelian senapan angin zombie ini, tak kasih yang full CNC isi 14 kon atau 14 peluru. Dan untuk tarikannya menggunakan tarikan lever, bervariasi juga kali-kaliku. Dan untuk pengisiannya kami sudah menggunakan mini coupler.
Dan yang paling unik manometernya, manometernya ada di extension valve, ada di sambungan sini. Ini manometernya mantap sekali. Dan kami juga masih mengandalkan manometer yang sangat kuat, yaitu adalah manometer Bull. Manometer berkualitas dan juga kuat serta tahan lama. Untuk apa namanya, tabungnya ini menggunakan tabung jenong 500 cc kapasitas 3000 PSI, tapi kami sarankan di 2700-2900 PSI. Dan jangan dilebihkan serta jangan dikurangkan, jangan dihabiskan, karena di sini kami menggunakan bahan steel. Serta untuk senapan angin ini juga terdapat spare part cadangan di sini. Ini ada valve dan juga seal, yaitu seal tabung sama seal lalas, dan juga ada valve-nya, spare part cadangannya. Mantap, jadi paket komplit. Dan yang paling spesial di sini adalah lalasnya, kawan. Untuk lalasnya kami menggunakan lalas impor, lalas Polymac yang harganya berjuta-juta. Dan untuk lalasnya panjang 60 cm, alur 12, OD 14, serta sombongnya kami menggunakan sombong yang dipakai predator sulit bolong. Sombongnya kami menggunakan sombong bolong-bolong, karena senapan angin ini kami rilis sebagai kakaknya Sundir Bolong. Dan untuk di sini ada cincin lalas. Cincin lalasnya kami pakai yang agak tebal. Karena apa? Karena lalas senapan ini adalah lalas spesial, lalas Polymac spesial yang tentunya harganya berjuta-juta. Serta untuk di bagian depan sini ada dart untuk badam dan juga ada penutup lalas. Apabila tidak bisa pakai badam, bisa pakai penutup lalas. Apabila mau suaranya yang keras, bisa pakai penutup lalas. Dan untuk badan yang kami kasih untuk bonus senapan angin, pembelian senapan angin ini adalah badan OD38 merek Uki Ultimate. Badan super senap adalah Uki Ultimate. Oke, itu review sedikit pembahasan tentang predator zombie ini ya. Dan kali ini saya akan mengulas tentang harganya. Untuk harganya ini sendiri dibanderol dengan harga Rp5.500.000, kawan. Untuk harganya ini sendiri Rp5.500.000, sudah mendapatkan bonus-bonusnya ada di sini. Oke, kita lanjut. Untuk harganya Predator Zombie ini adalah Rp5.500.000. Sudah termasuk bonus-bonusnya ada di sini. Dan juga spesial bulan Ramadan ini tak kasih promo gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Untuk syarat pembeliannya ada dua, yaitu menggunakan sistem transfer dan juga COD. Untuk sistem COD, kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah. Dan untuk yang tidak bisa mengirim foto KTP dengan sesuai dengan alamat rumah, bisa dikenakan DP 100.000 untuk tanda jadi. Dan yang kedua, sistem transfer. Untuk transfernya silakan kirim ke nomor rekening yang ada di atas sini, tak kasih nomor rekeningnya. Dan untuk pembelian senapan angin ini adalah malamnya baru uji coba ya, senapan angin ini baru uji coba.
dan stok masih terbatas, langsung saja hubungi adminnya, langsung saja dipesan, karena senapan angin ini senapan angin paling berkualitas dan juga akurasinya yang mantap. Oke, itu sedikit review dan ulasan-ulasan lainnya. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Kendan, jangan lupa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sederhana Indonesia.